Ini kalau pakai baju aku sama aku kan jadinya kelompokan gitu ntar ponakan aku. Oh, cucu. Ah, yang ini juga lucu banget. Bubar. Yes. Mau beli apa? Beli baju buat ponakan aku, lihat lucu banget. Ponakannya umur berapa? Pasti bayi baru lahir. Manusia apa binatang? Hah? Kok ditanya lagi sih manusia apa binatang? Itu soalnya buat hewan, buat anjing, bukan buat manusia. Kok buat anjing? Iya. Masa sih? Tuh, udah ada yang nangis tuh. Tuh kan, nah ini yang punyanya, kenalin. Ini bukan buat bayi manusia ya? Bukan, bayi binatang. Nih buat dia nih. Oh lucu juga ya, gitu. Tapi aku pikir buat bayi, ternyata buat anjing. Mirip tapi anjingnya sih emang. Khusus ini, jenisnya? Segala jenis anjing, tapi anjingnya ras kecil. Yang ras kecil ya. Lucu banget nih, kayaknya sedih bener ya? Nih. Susah. Tuh. Ini kenapa kok? Sedih amat. Kenapa? Kenapa? Mau mimi cucuk. Mimi cucuk. Ini kenalin teman saya. Oh, halo. Lulu. Bubar. Jadi kalau dia datang semua bubar. Ini apa sih? Kok lucu-lucu banget? Ini ada cemilan. Jangan ngambek dong, Rizky. Makanan. Terus obat-obatan. Jepit-jepitan, safety belt untuk di mobil, terus boneka toet-toet. Nah, Mbak Lulu bikin kayak gini, udah lama? Berapa atau karena lama? Melihat banyaknya pasar yang pengen pakai? Awal mulanya binatang? Karena punya dia. Punya si Whisky ini. Doyan dandani. Iya. Sampai pita-pitain gitu ya. Oh, rambutnya ada. Iya. Jadi, ini pet shop jadi? Iya, tapi pet shopnya kita pet shop online. Pet shop online, iya. Lebih ke aksesoris banyakan iya. Ya. Bubar lucu banget pakai ini. Tuh, coba. Masa sih? Tuh, bagus kan? Pakainya gimana? Ya, tinggal jepret aja. Pakain gini nih. Tuh. Ya, kan? Cocok banget. Bagus. Ini berapa aja harganya? Kalau kayak baju anjingnya itu kan bentuknya lucu-lucu ya? Kayak baju buat bayi beneran. Ini buat sendiri atau pesan? Aku ada supplier khusus, terus ada yang sendiri, tapi lebih banyak aku join sama supplier. Oh, sama supplier. Ini harganya kisarannya berapa untuk baju-baju? Enggak mahal, cuma dari 75, 65 sampai 140-an. Paling mahal 140. Paling mahal 140 ribuan. Mau nyusu kali dia, mau minum itu air putih kali. Mau minum? Ya kayaknya lapar dia tuh. Nih. Coba minum. Tuh minum. Enggak mau. Ini mau makan ini. Apa? Mau main. Makan ini. Ini. Oh, dia lapar tuh. Lucu banget sih. Aku juga punya binatang peliharaan di rumah. Apa? Anjing juga. Dia suka ngerebut-ngerebut cookies gitu. Ngerebut-ngerebut kue gitu. Ini ada videonya lagi. Mana coba lihat. Ada video lucu nih. Kalau ini kembarannya ya, mirip ya. Ini anjingnya suka mengeram marah gitu setiap kali majikannya mau ngambil cookies yang ada di dalam kantong. Coba tuh, kelihatan kan TV-nya gede banget. Iya. Oh, lucu banget ya. Setiap mau ngambil cookies dia langsung ngerem gitu. Oh. Nah, kayak gini. Kayak begini kali ini, enggak jauh-jauh beda sebetulnya sama ini. Tutup. Oh, galak dia. Ini baju-bajunya ini bahannya aman ya? Aman. Maksudnya untuk anjing sendiri apa enggak alergi atau apa? Ada enggak sih bahan yang bikin anjing alergi yang dihindari gitu? Ada sih, kalau yang kisaran di bawah harga dari tadi yang aku sebut, biasanya tuh bahannya cepat buluan, terus jadi bikin gatal ya? Iya, gatal terus jamuran. Iya. Yang paling laku itu produknya yang mana? Model-model turtleneck baju kayak gini. Kayak gini ya? Iya, sama mainan. Sama mainan, iya. Mainan doggy ya. Ini apa nama online-nya?
Namanya Whiskey Little Shih Tzu. Ini kalau ini binatang pelihara, bukan binatang peliharaan ya, karena dilindungi, yaitu lumba-lumba. Oh iya. Ada seorang gadis yang membuat lumba-lumba tertawa. Ini ada sebuah video berjudul Girl Makes Dolphin Laugh. Akhir-akhir ini menjadi viral. Jadi video ini menunjukkan seorang senam yang berhasil membuat lumba-lumba tersebut tertawa karena aksi akrobatnya. Gerakan akrobatik ini dilakukan pesenam tersebut di sebuah taman wisata. Nah, ia melakukan gerakan akrobatik tersebut di depan akuarium yang penuh dengan lumba-lumba. Tuh lihat, ketika dia lagi. Nah, si lumba-lumba tersebut memperhatikan dan ketawa dia akhirnya dia. Selain lumba-lumba ini ada juga pengunjung pantai Massachusetts beramai-ramai menolong hiu putih yang terdampar. Jadi ada hiu putih ya terdampar di White Crest Beach. Jadi dengan menggunakan ember pasir, mainan anak-anak, bahkan ada juga yang menggunakan sepatu boots, para pengunjung pantai tersebut bergantian menyiram hiu tersebut yang terdampar agar dia tetap bernafas. Mereka juga bersama-sama menggali pasir ya di sekitar hiu putih tersebut. Hiu putih kan ya? Dan kemudian ditarik lagi kembali ke laut ya. Jadi setelah pasir di sekitar hiu tersebut mulai tergenang air, para pengunjung tersebut akhirnya menarik ikannya ke laut lagi ya. Terdamparnya cukup jauh ya di pantainya. Biasanya kalau anjing tuh dipakein baju-baju gini, betah gak sih dia? Kalau kita biasain dari kecil betah, tapi kalau misalkan dipakeinnya tengah-tengah, susah. Pakai baju-baju ini ya, dia tuh ukurannya apa sih ini? M. Ini muat ini? Muat semua, itu ukurannya M, kecuali yang tebal dia pakai L. Oh gitu. Iya. Oh, yang ini yang tebal nih, lihat nih. Pakai L. Ini kayak sweaternya ya, kalau lagi di negara-negara dingin kayak di puncak gitu ya. Tuh, adem banget dalamnya ya. Oke, selanjutnya kita lihat ini ada tayangan burung gagak yang hinggap di wiper mobil. Ini lucu banget nih, berikut ini tentang seekor burung gagak yang hinggap di wiper mobil. Dan yang punya mobil itu sengaja menyalakan wipernya agar burungnya pergi. Namun, burung gagaknya tersebut justru malah keenakan. Dan dia tetap bertengger di wiper tersebut. Jadi kayak mainan. Jadi pikir, wah ini ada ayunan nih naik-naik gini. Enak kan jadi ayun gitu ya. Oke, sekali lagi buat sahabat pagi yang mungkin pengen mendandani binatangnya di rumah. Dan juga ada cemilan-cemilan ya. Bisa langsung lihat di Instagramnya. Apa namanya Instagramnya? Whiskey. Whiskey Little Shih Tzu. Makasih banyak loh Pak Andre. Enggak, Mbak Lulu. Iya, aku juga makasih loh Mbak Andre. Sama-sama. Kang Andre udah di sini ya, nemenin aku. Iya, jangan lama-lama ya di sini ya. Sabar. Ini saya mau ambil kacamata renang saya dulu bentar. Kacamata renang mau ngapain Pak Andre? Mau masak. Ya udah pasti mau berenang lah. Mau berenang. Tapi saya mau nonton konser musik. Kalau nonton konser masih pakai kacamata renang. Kalau nonton konser nonton aja langsung, malah pakai kacamata renang. Soalnya konsernya di bawah laut. Gue jepret nih. Enggak percaya sih. Impossible. Aku enggak percaya. Di pagi-pagi semua pasti bilang impossible, tapi kita bisa buktikan. Cocoknya kamu tuh di bawah pohon apa gitu loh, biar pas tempatnya. Oke, nanti kita balik lagi sahabat pagi, kita akan lihat bagaimana konser di bawah laut ya. Tetap di pagi-pagi, semangat!